Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Kaye. Pada video kali ini aku mau bikin bolu kukus mekar coklat pisang yang enak, lembut, dan mekar sempurna. Mau tahu caranya? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Dapur Kaye. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama-tama kita buat larutan sirupnya. Siapkan panci, masukkan 140 gram gula pasir dan 130 ml air. Kemudian ini kita masak sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, matikan api kompornya. Kemudian ini kita dinginkan hingga suhu ruang. Siapkan 4 buah pisang matang atau setara dengan 150 gram. Kemudian ini kita haluskan menggunakan garpu seperti ini. Jika pisangnya sudah halus, kemudian ini kita sisihkan. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh baking soda, 1 sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh cinnamon bubuk atau bubuk kayu manis. Kemudian ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 butir telur. Ini kita aduk hingga tercampur rata aja. Setelah tercampur rata, masukkan larutan sirup yang sudah kita buat tadi. Masukkan juga pisang yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Ini adonannya udah tercampur rata, kemudian tambahkan 45 ml minyak makan. Ini kita aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Tambahkan 50 gram misi ceres, kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini adonannya saya aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan minyak di bawahnya dan adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, kemudian siap untuk kita kukus. Siapkan cetakan bulu kukus yang sudah dialasi dengan paper cup, kemudian tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh.
Nah, ini udah selesai, kemudian siap untuk kita kukus. Panaskan kukusan, pastikan kukusannya udah panas dan beruap banyak. Masukkan adonan bolu yang sudah dicetak ke dalam kukusan. Kemudian kukus bolunya selama 15 menit menggunakan api paling besar. Setelah dikukus selama 15 menit, bolunya udah matang. Bolunya kelihatan cantik dan lembut banget, aromanya harum dan juga mekar sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan bolunya dari kukusan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sisa adonan tadi. Ini kita kukus lagi selama 15 menit menggunakan api paling besar juga. Setelah dikukus selama 15 menit, bolu kukus ronde keduanya juga udah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Untuk satu resep ini, saya dapat 15 buah bolu kukus mekar coklat pisangnya. Nah, ini dia bolu kukus mekar coklat pisangnya udah matang. Kelihatan lembut, warnanya juga cantik banget. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak, lembut, dan coklat banget. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.